Terdakwa Imran Rosyadi perkara kasus korupsi gedung auditorium UIN STS Jambi dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Perbuatan terdakwa dinilai telah membuat kerugian keuangan negara mencapai sebesar 12 miliar rupiah. Imran Rosyadi terdakwa tindak pidana korupsi gedung auditorium UIN STS Jambi dituntut 2 tahun kurungan penjara oleh jaksa penuntut umum. Selain kurungan penjara, jaksa juga menuntut denda 100 juta rupiah kepada terdakwa yang jika tak dibayarkan akan diganti dengan subsider 3 bulan kurungan penjara. Menurut jaksa, Imran Rosyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebelumnya terdakwa Imran Rosyadi didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sebesar 12 miliar rupiah. Iqbal, JEK TV, melaporkan.